Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-review baju serba 30.000 yang beberapa hari lalu aku sempat share di IG story aku. Jadi kemarin tuh Cotton Bells lagi adain promo semuanya tuh serba 30.000 dan aku beli 3 item. Ada baju kodok itu, jeans, terus ada dress juga dan ada rok juga dan semuanya itu serba jeans ya, teman-teman, kecuali dressnya. Dengan harga 30.000, kualitasnya tuh seperti apa sih? Dan memang ternyata kualitasnya tuh bagus banget. Aku bakalan review satu persatu, mulai dari baju kodoknya. Oke, teman-teman, yang pertama ini bajunya. Ini baju kodok gitu. Ini tuh modelnya itu jeans dan dia tuh udah dikombinasikan dengan yang namanya crepe ya. Jadi bawahnya itu ada ginanya. Tada. Tuh. Dia tuh kayak double gitu sampai mana nih? Lumayan lah ya teman-teman tuh dalam. Jadi dia bawahnya tuh ada rumbai-rumbainya gitu. Untuk ukurannya dia itu all size ya teman-teman. Panjangnya itu 86 sampai 106, lingkar dadanya 88. Dan menurut aku kalau untuk di badan aku dia agak sempit di bagian pinggangnya sih kalau menurut aku ya teman-teman. Mungkin karena aku pada saat try on aku doublein sama rok tutu, jadi kayak ngembang gitu biar lebih bagus sih sebenarnya. Cuman kayak agak lebih sempit. Ini aku beli harganya 30.000, murah banget, bagus banget. Dan kemarin juga pasti banyak yang beli nih, yang borong kayak gini, karena memang serba 30.000 kapan lagi ya kan. Jahitannya rapi, jeansnya juga tebel, aku suka, gak ada reject sama sekali. Ini kantongnya ada, terus bagian belakangnya dia seperti ini. Jadi dia tuh modelnya kayak, apa sih ya namanya ya, separuh-separuh gitu loh, tuh gini. Kalau menurut aku sih bagus ya, unik gitu teman-teman. Tuh, dan aku juga belum punya yang kayak gini, jadi aku langsung beli aja. Kebetulan harganya cuma 30.000, jadi aku gak mikir-mikir lagi. Tuh, bagus banget karena ini gak terlalu panjang di aku, kayak di atas mata kaki. Jadi aku putusin untuk pakai kombinasi dengan rok tutu. Bagus banget ini. Kemarin siapa aja yang kebagian yang aku udah share di IG story aku, jangan lupa untuk komen ya. This is me, I'm so royal, and you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Brown a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. Oke, baju 30.000 aku yang kedua. Ini tuh aku belinya dress gitu teman-teman. Jadi kebetulan aku ngeliat cantik banget dan warnanya sisa satu, warna blush pink gitu. Jadi aku buru-buru check out aja karena tinggal warna ini aja teman-teman. Tapi stoknya kemarin banyak banget sih. Ini aku beli yang kayak gini modelnya. Dia model pinggulnya tuh kayak gini. Tuh ada model kayak model kerut gitulah ya. Tapi bukan kerut teman-teman. Pinggangnya belakangnya karet. Tuh, jadi bisa melar. Untuk jahitannya mungkin agak sedikit kurang rapi, makanya dia dijual dengan harga 30.000-an. Ada 2 titik noda kecil yang menurut aku nggak kelihatan banget. Dan ini tuh kancingnya sampai bawah, jadi ini bisa buat busui friendly. Dan aku kemarin udah share ya di IG story aku. Mungkin teman-teman yang lihat IG story aku langsung pada beli. Untuk tangannya dia wudu friendly, ada karetnya, jadi nggak usah takut ribet. Ini ukurannya itu 91 sampai 116 untuk panjangnya dan lingkar dadanya 96 cm. Bagus banget sih kemarin, menurut aku yang beli untung ya teman-teman. Tuh, dia pinggulnya karet dan panjangnya kalau di aku yang tingginya 145 jadi panjang ya. Kalau mungkin yang tingginya di atas aku jadi kayak model long tunic aja sih. Aku padu-padanin sama rok tutu biar kelihatan lebih berisi gitu. Karena memang ini modelnya model-model baju yang lurus-lurus aja gitu. Nih, bagus banget. Aku suka sama bahannya. Dia bahan licin tapi nggak bikin gerah sama sekali. Dan harganya cuma Rp30.000 aja. Kemarin teman-teman siapa aja nih yang beli baju sama kayak aku?
bisa komen ya. Bagus banget, sumpah gak nyesel. Oke, teman-teman, yang terakhir ini produknya aku tuh beli rock jeans gitu. Kebetulan aku belum pernah punya rock jeans seperti ini dan harganya cuma Rp30.000 aja. Ini tuh aku beli panjangnya 60 sampai 83 cm dan lingkar pinggangnya 64 sampai 88 cm. Dan ini roknya dia tuh modelnya model-model biasa sih. Bukan yang sepan, tapi bukan yang mekar banget atau bukan yang kayak model rempel-rempel gitu. Dia modelnya kayak gini dan pinggulnya dia karet, teman-teman, bagian belakangnya ya. Jadi ini tuh melar, tuh melar parah banget, pokoknya gak bakal kekecilan lah untuk yang BB-nya sampai 50-an ke atas kalau menurut aku ya. Dan untuk pinggirannya bawahnya nih dia ada model kayak gini ya, robeknya gitu. Ini tuh ada kantongnya tuh bagian kanan, terus jahitannya rapi. Dari tadi aku ngeliat gak ada yang rusak sama sekali sih, cuman yang tadi baju dress aja yang ada nodanya sama jahitannya kurang rapi. Yang ini rapi banget, aku suka, bagus, dan ini bahannya bener-bener real jeans ya, teman-teman. Jadi tebel, bukan bahan denim yang tipis. Tuh, bagus banget sumpah. Dan harganya cuma Rp30.000 aja. Kemarin siapa aja yang check out dapat rok ini, benar-benar gak bakal nyesel sama sekali sih. Bagus banget sumpah. Tuh, rapi banget jahitannya. Dan ini roknya benar-benar tebel banget. Nah, ini rok aku yang terakhir yang serba Rp30.000. Oke, teman-teman, tadi udah aku review semua baju aku yang serba Rp30.000 dan itu aku suka banget, benar-benar di luar ekspektasi aku karena memang mungkin lagi promo juga ya. Jadi bagus beneran bahannya, kualitasnya, benar-benar kalau kemarin kalian yang check out yang udah follow Instagram aku karena aku nge-share di IG story aku ya, pasti gak akan nyesel nih, teman-teman. Buat teman-teman yang belum follow Instagram aku juga wajib banget follow karena aku tuh nge-share murah-murah banget dan dijamin pasti kalian untung juga, teman-teman. Bisa buat pakai sendiri atau bisa buat dibisnisin atau bisa buat dijual lagi, terserah kalian. Lumayan banget deh pokoknya. Jadi wajib banget follow IG story aku untuk info-info diskon setiap harinya. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau request di video selanjutnya bisa ketik komenan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!